Hai palop-palop yang terhormat, selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Ih, Ujang seneng banget lo ketemu lagi dengan palop-palop. Apa kabar? Alhamdulillah, emak-emak sehat-sehat. Alhamdulillah. Ujang selalu mendoakan ya, semoga palop-palop dan keluarga sehat selalu dan lancar rezeki. Oke, setelah kemarin tidak ada updatean video vlog bareng Prayoga, ternyata Parel main wahana salju, guys, bareng keluarganya Om Rais ya. Ini ngomong-ngomong mereka mainan salju di mana ya? Karena durasi videonya panjang banget nih, vlognya tumben-tumbenan 30 menit, jadi tanpa berlama-lama kita akan langsung saja mainkan videonya. Kita akan melihat keseruan Parel Prayoga dan keluarga Om Rais mainan salju. Mari kita mulai. Halo guys, sekarang kita mau ke mana, Del? Salju. Ke mana, Dek? Salju. Mau main salju. Mana kapannya? Mau main salju. Iya, Om Ujang turut mengucapkan selamat ulang tahun buat Fania ya. Ya. Telat ngucapinnya. Ini gimana? Mau wahana salju gimana ini? Gak perlu jauh-jauh ke Rusia ya. Ternyata di negara kita juga ada salju, meskipun saljunya buatan. Halo guys, ini sekarang kita mau main salju guys. Parel, kamu udah sembuh emang Parel? Pania. Awas lo itu. Lantai berapa ya? Saljunya lantai berapa? Naik 2 lantai lagi. Ujang sambil ngopi ya palo-palo. Biar asyik. Ini kita main salju di Bintaro. Bintaro. Jauh guys. Sekitar 55 menit dari Jakarta. Pengen dong Mas Ujang juga mainan salju. Kata bisa dikit video. Nah, Mama Palop mau lihat kan si Parel. Nah, minimal dia ada kabar. Satu lagi Rel. Rel satu lagi. Payeng nakal. Masa itu pantatnya sumo ditaplok sama dia. Mau foto di sini nggak? Foto di sini ya satu. Ayo ayo foto, habis nih ya. Foto. Mana mau foto? Foto. Nah, ini bagus buat di foto tuh kan. Ada jembatannya. Ada kolamnya. Ini siapanya Om Rais nih? Ayo, 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 Rel, Rel, Rel sini Rel, foto, foto, Rel. Sini. Kalian berlima, kalian berlima. Kalian mau, mau, kalian ikut, ikut foto. Wih. Lihat ini atap bangunannya aja sampai. Ayo. Motifnya Rel, ini Rel. Awan ya, keren semua. Banget. Nita, Nita, panggil orang tua. Udah, balik semua. Baik, baik. Kurang ya, satu orang itu, Om. Nah. Harusnya ada Ujang di sana. Satu, dua, tiga. Tutup. Tadi naik eskalator, tapi sih nyampe-nyampe. Oh,
Farel lucu banget ya pakai baju kayak gitu. Kelihatan kayak dewasa dia. Oh, Trans Studio ya. Ini. Trans Studio Wulus ya. Oh, apa jangan-jangan Trans Studio yang ada di Bali juga ada wahana saljunya ya? Kayaknya nggak ada deh yang di Bali wahana salju kayak gini. Tapi nggak tahu juga sih, Ujang belum masuk soalnya. Kita beli tiket dulu sebentar. Sebentar ya. Ngomongin Trans Studio masuk aja belum. Ayo kak. Kalau yang di Bandung udah, Ujang. Trans Studio Bandung. Tapi masih laule, masih jadul dulu wahana permainannya. Kalau sekarang kan wahana permainannya update, banyak yang baru. Tuh, ini benar-benar kayak negeri dongeng loh ya tuh. Chinese food nih kayaknya. Mau beli tiketnya? Di bagian sana, Kak. Bagian mana? Ini itu toko makanan itu. Di wahana mainan juga ternyata ada yang jual baju. Keren. Oh, di sini. Jadi ini kita baru pertama nih kalau misalnya kesini ya, guys. Baru pertama katanya. Ini anaknya Om Rai. Berapa satu orang? Cantik. Satu orangnya di sini 230, Kak. Pania tuh. Ini berapa orang yang masuk? Cetakan Om Rai sekarang. Paketnya. Paket bertiga. Hanya mau main 2 jam atau 3 jam? Kita maksimal 3 jam, minimal 2 jam kemarin. 2 jam kali ya. Berapa orang yang masuk? 6 orang. 2 jam main ya. Kalau paket 3 orang berapa? Kalau paket 3 orang, ini kamu semuanya aja 6 orang ya, Kak. 6 orang berapa? Berapa? Bocorin dong harganya. 6 semua. Siapa tahu udah 10 ya. 7 ya, sorry. 2, 4, 6, 7 orang, sorry. Hampir aja yang hitung adik tadi. Pakai 7 lebih murah ya. Dan nyanyi dulu kamu di situ. Ih, mbaknya baju ungu leh. 7 orang ya. 7 orang berapa? Bajunya ungu jomblo berarti dia. Si restorannya di dalam area snow. Sudah dapat wahana permainan punya 7 orang yang main. Skinnya untuk 2 orang. 8 alat penunjukannya untuk 7 orang bisa digunakan unlimited sampai durasi dia 2 jam bermain. Dan sudah dapat 3 coin locker, 2 coin locker untuk menyimpan tas kapal, lockernya ada di dalam. Itu nominal ketika. Ini berapa dapatnya nih? Untuk berapa makanan orang? Makanan 6 porsi aja, Kak. 6. 4 porsi bakso, 2 porsi dimsum, 4 mineral water. Oh, lumayan. Nanti restoran dalam area snow-nya. Itu nominal 1.960.000 untuk 7 orang yang main. 7 orang? Wah, wow, 1.900. 1.960. Nah, ini durasinya dia 2 juta. Ya 2 juta aja lah. Buat 6 orang. Peraturannya juga ribet banget barusan. Gak ribet sih mungkin ya, emang udah peraturannya kayak gitu. Di kayak makan pun barusan kenapa itu ya. Kenapa pilih warna pink aja tadi cantik? Kayak Marsha and the Bear loh ini. Siapa ini Pania? Kayak Marsha. Tujuh orang. Itu voucher. Vouchernya voucher untuk makan, untuk main. Itu. Ayo nak. Ini tiketnya satu kali akses aja ya. Jadi kalau udah keluar. Ya, sini ayo masuk. Satu-satu dari gratis. Masuk gak? Masuk lah. Kalau Ujang dulu waktu ke Trans Studio Bandung, pas mau masuk tuh kan Ujang datangnya pagi-pagi ya, jadi pas opening gitu ya, pas bukanya masuknya tuh. Kita tuh disambut sama ini loh, badut-badut kayak negeri dongeng gitu, ada Nirmala, ada pokoknya badut-badut, ada Donald Bebek gitu, mereka pakai kostum Disney gitu ya. Waktu di Bandung kayak gitu konsepnya. Gitu. Kaos kaki mana? Mbak, kaos kaki mana? Kesana. Ayo. 30 menit guys, videonya apa gak meledak di HP Ujang ini nontonnya. Ngeditnya yang lama nanti ya.
Kalau bikin video terlalu panjang durasi itu ngeditnya yang lama, uploadnya juga lama, tapi gak apa-apalah. Tumen-tumenan loh ini Om Rais, panjang banget durasinya, biasanya 5 menit ya. Mereka lepas sendal dulu gitu. Udah ukur, udah. Pakai sandal makanya sampai, biar gak ribet, gak usah pakai sepatu. Gak sampai ke Jepang aja. Makin cakep aja nih anak gue. Karyawannya bajunya ungu semua ya? Apa pada jomblo semua ini karyawannya jangan-jangan? Anaknya siapa itu ya? Cakep banget. Kamu berarti sama kakak? Iya. Abang berapa lagi? Abang 20. 21. 21. Ini saya ini 105. Mana ada barang itu pakai sepatu? Saya 105. Oh, di kakinya pada diukur dulu. Lepas dia. 10 enggak? 10 aja, 10 aja, Mbak. 10. Aku aja ini juga masih lepek. Ya udah ini aja. 10. Ke depan sana pengambilannya. Ini bagus nih. Ada. Tapi kamu mana? Bang Fadil Prayoga. Iya. Fadil Prayoga. Siap satu. Ya, duduk situ. Duduk situ. Bukan. Siapa barusan yang nanya? Halo guys, ini sekarang kita ada di salju. Ya Allah, bagus banget salju loh pemandangannya Jepang. Itu. Itu background sih sebenarnya. Itu kayak rumah-rumah itu tuh background, keren. Gambar. Kayak ini nih. Kalau misalnya kedinginan, kayak nanti kita ini, keluar aja. Wallpaper gitu loh. Ih, kameranya kok gelap sendiri ini ya. Kita gantung nih. Ya. Kayak kehidupan ujang gelap. Tuh, langit-langitnya juga dekorasi. Bagus ini. Terus langsung aja, main aja. Rel, voucher jet skinya ada dua, kamu aja yang naik berdua sama lagi. Iya. Suasananya bener-bener kayak lagi kayak di luar negeri ya, kayak di Swiss gitu ya, di negerinya Marsa and the Bear gitu kan. Ye. Kayak gini, padahal ini saljunya buatan loh. Terus mereka ngapain jalan-jalan doang gitu? Ada. Ini bocornya. Aku juga, Kak. Nanti ya. Bajunya yang singlenya dapat dua, double-nya dapat. Karyawannya ungu semua bajunya. Enggak cewek, enggak cowok, ungu semua. Apa? Kakak ada satu ini aja. Ya ini dua. Ini dua yang ini. Yang ini berapa? Dua juga. Dua juga. Tapi kalau ini kan mainnya bisa bareng, Kak. Ini bisa bareng ini. Nanti oh ini buat ayo coba
buat meluncur. Iya. Hah? Eh, ban mobil dong. Gimana minta ini? Minta ini, ya udah. Mas, ini dapat dua kan? Iya, satu lagi mana? Ini satu lagi. Ya. Pegang aja dulu, nggak apa-apa, lebih ya. Ya udah sini yuk. Ayo, 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 ayo. Keren. Enggak bawa naik. Adik, adik, adik. Adik, adik. Ayo, ayo. Bawa dulu bannya ke sana, nanti di sana. Bangun dulu deh, bangun dulu deh. Jangan dulu dinaikin lah, berat yang ini. Mana karel? Gak ada. Itu dulu udah paling depan. Oh, kayak gitu ya. Kayak benteng Takeshi ya, bener gak? Ada kan permainan kayak gini, benteng Takeshi. Jadi inget. Benteng Takeshi jadinya. Ayo, Fania. Takut dia. Kenapa takut? Masa takut? Takut dia turun lagi. Ini mah malah Om Rais yang girang banget deh. Dia cekakakan ketawa-ketawa. Seneng dia mainnya gini ya Om Rais nih. Oh, permainannya banyak tuh. Ada apa ya tuh, kayak barusan kereta melayang. Itu apa tuh? Warna biru. Nah, itu masih bisa mau naik perlu pulang. Iya, bisa deh. Taruh aja situ dulu, nanti bisa ambil lagi. Mas, ini dia mau naik yang lain dulu, bisa simpan dulu. Bisa, kan? Bisa. Bisa naik perlu pulang nanti. Mau naik kereta kan? Mau kereta dulu yuk. Iya. Taruh aja dulu sini gantian. Ayo, ayo naik kereta gantung yuk. Iya. Tadi berdua sama kakak. Iya, semua. Ayo, naik kan, permainannya banyak. Kereta apa sih ini namanya? Kereta gantung ya. Hehehe. 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 Ah, ini yang kecil. Dua-dua ya? Adik sama siapa? Mau berdua? Kakak sama kakak. Gak apa-apa orangnya berdua bisa, berani. Orangnya berdua aja, gak apa-apa. Gak apa-apa. Berdua sama kakak. Berani berdua kalian? Berani, gak apa-apa. Berani ya, kayak takut dia. Gak apa-apa berdua bisa. Tapi takut nanti ya. Berani gak, Dek? Berani. Berani gak?
Awas nangis lo ntar kalau udah naik. Ya udah, adik sama kata. Kakak sama kata. Adik sama mama. Bagi sama Bang Farel. Apa? Kok tumben gak pencicilan? Kembali. Biasanya dia pencicilan. Tadi kencang anak sendiri dah. Kenapa kamu coba sendiri kencang kamu sendiri? Nah, itu biar. Pokoknya sendiri tadi. Kamu sendiri? Atau aku yang bawa HP? Maluin. Beri lara. Malu-maluin katanya. Berubah warna pink. Jadi Power Ranger. Baik hati loh. Masa? Baik hati loh. Iya gitu. Kenapa? Ih, gemes deh pengen cubit kalau deketin kameranya gitu. Ayo, ih. Jopare Prayoga selanjutnya di mana lagi nih Palop? Yang kurang update ya. Nanti di ulang tahun Abang Kalfi, Lesti Kejora juga masih lama ya, tanggal 26, lama banget. Tapi artis-artis itu kalau mau mengundang itu, apalagi yang diundang tuh iklan lagi. Apalagi yang diundang itu kayak Karel ya artis, jadi harus jauh-jauh hari biar nggak bentrok sama job-job yang Karel, makanya jauh-jauh hari Lesti Kejora udah ngasih undangan ke Karel gitu. Makin bajibu, iklannya. Karel. Karel. Ya kedengeran lah Om, jauh itu. Ini guys, kita lagi naik kereta gantung ini guys. Oh, ternyata keretanya naik ke atas. Kirain tuh tadi lurus doang ya. Itu. Bagus loh tempatnya. Untung tadi Fania nggak sama karena yang berdua. Gak nggak usah menjerit-jerit nih di atasnya. Iya kan udah ujang duga Om. Pasti nangis-nangis dia. Kalau buat Fania ini ngeri lah. Sampai naik ke atas kayak gini. Kebayang nanti Fania nangis-nangis. Tetangga dia tidak tahu tuh. Tapi alhamdulillah dia udah sehat. Makanya udah bisa main-main. Besok kita terbang ke Lampung. Oh, ke Lampung. Ke Lampung. Baru aja ujang tadi nanya ya. Lampung jobnya nanti. Oke guys, ini sekarang kita ganti permainan. Naik apa nih Om? Ye. Oke, ini papan seluncur sekarang. Terus. Dingin. Ayo rel, lompat rel. Bentar lagi. Biar apa yang hitung? Ntar lagi. Udah. Itu kalau nabrak gimana? Mas. Sekarang turun. Capek banget ya, udah turun ke bawah naik lagi ke atas jalan kaki. Tuh anak-anak sampai lari-lari lelah kayak.
kalau Ujang kayaknya gak sanggup bermain permainan kayak gini, udah satu kali luncur ke bawah Ujang udah kayaknya gak mau lagi naik ke atas. Lumayan lo jauh tuh. Permainannya sedikit-sedikit ada olahraganya lah. Ayo naik. Enak. Bentar dulu, enak. Om nge-vlog lu. Bongkong nenek. Ayo. Iya, iya. Cih. Adek. Enak, Bray. Harusnya ini ada patung-patung ada badut-badut pinguin ya, badut pinguin, beruang kutub pinguin, anjing laut pinguin. Coba, bentar, ayo hitung, ayo hitung ya. Adik berani sendiri. Ya udah, adik berani sendiri nggak apa-apa nih. Adik duduk depan, ayah. Cepat, adik duduk, adik duduk. Ayah. Adik, ayah di belakang. Ayah di belakang, cepat. Yang kecil tuh siapa sih? Lupa lagi namanya, anaknya Om Rais tuh. Ujang tuh ingetnya Tania terus. Yang kecil lupa terus namanya. Terus kaki yang mana nih? Kakinya di atas tuh. Ini yang girang Om Raisnya ini. Seneng dia main aja. Ngeri kali adik nih. Bapaknya lebih heboh. Jangan tabrak sini. Cut. Awas. Bang, aku bisa ngedrip. Kakak bantu adik kakak. Kak, bantu adik, kak. Terus. Asik juga ya kelihatannya ya. Sensasinya juga benar-benar kayak di apa? Di salju betulan gitu kan, pakai kita pakai jaket. Berasa sensasi di dinginnya berasa. Udah puas mainnya Pareo. Makan dulu deh. Ayo makan dulu. Mereka lanjut makan dulu. Tadi tuh tiketnya udah sama makan ya, paketan gitu. Mbak ini dalam. Hah? Oke guys, ini udah kelaparan, makan dulu semua. Pareo porsi jumbo. Double. Wow, bagus lah biar kamu gemukan real dikit. Porsi double badan. Jadi berisi lagi badan kamu, udah pasti semua, cakep udah banget. Padahal gak usah makan pedas ya, pakai kecap aja. Kakak mana punya kakak, nak? Ini punya adik nih. Punya kakak yang besar nih, ini punya kakak nih. Kenapa, nak? Kan gak taruh cabai, cuma taruh kecap doang, kecap manis. Oh yaudah, ganti lain. Ganti lain kalau gak mau. Ganti lain kalau gak mau. Ganti lain, nak. Dinsam mau, nak? Dinsam. Yaudah, ganti lain, yuk. Kenapa, Pania? Sini. Sini. Meraju kenapa? Dia. Kenapa punya kakak? Kenapa nak punya kakak? Yang besar itu kan? Kenapa? Enggak mau pakai kecap. Enggak pakai apa-apa. Alana pesan lain, Alana dia. Enggak pakai. Terus? Kenapa, Pania? Terus apa? Ini nanti kita cuma punya waktu 2 jam nih. Nanti bisa harus main lagi. Harus cepat. Ini punya waktu kita 2 jam. Makanya harus cepat. Harus maraton makan. Mau yang lain? Oh, apa nak, Lana? Dia minta yang lain, biar aja, nggak apa-apa. Mau pesan apa? Ya. Salah pesan kayaknya Pania itu. Kenapa nggak ngomong tadi? Udah Om, pasti ya. Lain kali kakak harus ngomong dari awal. Kakak nggak mau bakso, mau yang lain, gitu. Ya, oke. Nah. Karena kakak pesan sendiri yang lain.
Karena kan waktunya cuma 2 jam nih. 2 jam nanti kita harus keluar gantian orang lain. Pesan apa jadinya kayak jadinya? Ini. Nasi Padang. Pesan sosis. Ingat Parel ya. Di Starbucks pesennya nasi Padang. Sosisnya berapa? 2. Sosis sama apa, nak? Lama banget. Oke, videonya habis. Mak-mak, videonya habis. Parel mahir banget tuh. Wow, gimana seru banget kan liatnya. Aduh, ikut seneng gitu lihat Parel di sini, bahagia banget diajak mainan salju bersama keluarganya Om Rais. Ujang ucapkan terima kasih kepada Palop-Palop yang sudah nonton bareng bersama Ujang. Semoga Palop-Palop terhibur, sehat selalu, lancar rezeki, dan selamat beraktivitas. Videonya kepanjangan. Nah, Ujang halu pamit, sampai jumpa di next video.